السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ الله اللطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز سبوه قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبوه قدوس ربنا ورب الملائكة والروح Subuhun kudusun robuna warobul malaikati waruh. Saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, doa saya untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dipanjangkan umurnya umur yang berkah, umur yang manfaat, serta dilancarkan rezekinya. Amin ya Robbal 'Alamin. Bagi saudara-saudaraku yang sedang sakit, saya doakan semoga segera sembuh, diangkat penyakitnya, sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Amin ya Robbal 'Alamin. Bagi saudaraku yang sedang menanti jodohnya, saya doakan mudah-mudahan segera mendapatkan jodohnya, segera menikah, membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Saudaraku dimanapun berada, pada video kali ini saya kembali ngecaprak, bercerita atau berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, insya Allah. Namun, apa yang saya sampaikan di sini murni dari kebatinan saya, yang mana bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Jadi, saudaraku. <tuh> Ketika mendengar apa yang saya sampaikan tidak harus diyakini dan tidak harus um, dibenarkan juga, artinya kalau memang dirasa menurut kalian itu ada benarnya, ya alhamdulillah, andai kata tidak, juga saya sendiri pun tidak tahu, namun ini datang dari kebatinan saya terkait Satrio Piningit seperti itu ya saudaraku. Ketika Satrio Piningit itu ada masalah, maksudnya ada permasalahan, mendapatkan permasalahan seperti itu. Nah, permasalahan di sini apa? Ya banyak sekali karena yang namanya pejuang tentu saja kan akan mendapatkan rintangan maka, bukan manusia yang dijadikan tempat untuk mengadu, ya. bukan manusia yang dijadikan tempat untuk em, meminta bantuan, ya. walaupun nantinya manusia-manusialah yang diutus oleh Allah untuk membantu, namun Sang Ginasih Satu Pinit ini. Di dalam munajahnya, ya. atau di dalam bahasa kitanya, itu ya curhat seperti itu, ya bahasa kita, bukan kepada manusia. Kenapa seperti itu? Karena Pinit ini termasuk pejuang akhir zaman. Yang mana tentu saja yang diperjuangkan itu adalah orang-orang akhir zaman. Orang-orang yang ada di kehidupan akhir zaman ini banyak sekali orang-orang yang tidak bisa menjaga lisan, banyak sekali orang-orang yang tidak bisa menjaga hati, ya, sehingga ya, ketika mengadu kepada manusia bisa jadi hanya tepuk tangan yang diterima ya ketika mendapatkan masalah atau kadang ketika di depan ya seolah-olah ada nasihat namun di belakang surak hurai surak hurai di sini maksudnya ya tepuk tangan jadi ketika orang yang tidak suka kok dicurhati ya, mengadu kepada orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tidak amanah, ya maka orang itu walaupun di depannya seolah-olah menasehati atau memberi solusi, tapi di belakangnya sebetulnya sangat senang karena orang itu tidak suka dengan perjuangannya. Nah. Artinya, saudaraku. Ya. Sulit sekali ketika seorang satria mengadu kepada asal orang seperti itu. Jadi kalaupun misalnya nanti um, ya tetap di sini tidak tidak mengadu ya artinya hanya paling um, kalau bahasa di kerajaan itu kumpul kemudian. Rapatlah bahasa bahasa nasionalnya rapat atau meeting mungkin ya seperti itu ya, itu kalau bahasa yang yang mudah dipahami kan seperti itu artinya ya kumpul bareng kemudian mencari solusi itu pun orang-orang tertentu yang memang orang-orang itu insya Allah orang pilihan Allah juga ya. Lalu ketika sang kinasih itu menghadapi masalah kepada siapa mengadunya, sang kinasih itu mengadu kepada sang holik, ya, kepada robnya, dengan cara bagaimana munajah mendekatkan diri, ya, mendekatkan diri kepada robnya sehingga nanti mendapatkan ilham baik datangnya secara um, batiniah ataupun dari tanda-tanda yang sudah uh, tanda itu memang diperuntukkan kepada sang kinasih tersebut agar sang kinasih itu bisa memahami tanda-tanda itu karena memang Sangkinasi ini adalah um, manusia pilihan ya. Jiwa terpilih. Ya, maka Sangkinasi ini akan connect dengan robnya. Jadi ketika dikasih tanda ataupun sandi, maka Sangkinasi ini akan connect. Oh, seperti ini. Barangkali ini akan ada ini, seperti itu. Sehingga Sangkinasi itu membuat konsep Bagaimana supaya permasalahan tersebut bisa teratasi dengan baik? Ya. Makanya Sangkinasih itu membuat konsep yang juga sering dikatakan Ratu Adil. Kalau dalam versi saya adalah konsep keadilan. Sehingga dengan konsep keadilan ini. Di dalam perjuangannya akan berjalan lancar, nyaman, dan rintangan-rintangan itu satu demi satu akan dilalui ya, dengan baik. Saudaraku, apa yang saya ceritakan ini hadir atau datang dari kebatinan saya, yang mana kebatinan saya ini tentu saja um, tidak untuk diyakini karena apa. Ya bisa jadi kebatinan saya ini masih kurang baik, kurang sempurna. hanya saja saya bercerita, hanya saja saya memberitahu, berbagi pengalaman, berbagi pendapat. barangkali apa yang saya sampaikan itu bisa dijadikan referensi buat para saudaraku pecinta sangkinasi satu Piningit bagi saudaraku para Uh, penunggu, uh, maksudnya para penunggu di sini, maksudnya orang yang menunggu seperti itu, loh. Maksudnya, ya, orang-orang yang sedang menunggu kehadiran atau kemunculan sanksi isoterop ningit terutama di dalam perjuangannya. Ya. Jadi, versi ini tentu saja versi Islami, ya, saudaraku. Ya, jadi jangan disamakan ketika nanti. Kalian mendengar apa yang saya sampaikan, kemudian ada perbedaan dengan um, pendapat ataupun pemahaman kalian. Ya. Baunya ini dari saya, Murni, ya. ketika tidak pas ya abaikan saja. Kalau memang pas ya alhamdulillah seperti itu ya saudaraku. Tujuan daripada saya cerita di sini. Untuk menambah pengalaman dan menambah wawasan, menambah pengetahuan, barangkali bisa dijadikan pengetahuan, dan juga saya ceritakan di sini sebagai motivasi. Motivasi siapa saudara-saudaraku yang mungkin jiwanya terpilih, jiwanya terpanggil, karena eh, di dalam manusia itu ada yang namanya Nur Muhammad, ya. Sehingga kalau kita sebetulnya kalau kita berbicara tentang Nur Muhammad nanti akan berbicara tentang musyahadah. Kalau kita berbicara tentang musyahadah maka kita akan berbicara atau menyatu tentang penyatuan antara Makhluk dengan sang holiknya seperti itu. Namun, di sini saya tidak akan terlalu dalam ketika e, bercerita tentang akhir zaman, cukup sebagai e, tambahan wawasan yang barangkali apa yang sampaikan bisa jadi ada yang menyamai, atau bisa jadi itu salah total dari saya, ya. Ya, dan itu, saya tidak mengakui bahwa apa yang saya sampaikan itu betul-betul benar. Itu tidak, tapi muncul dari kebatinan saya sehingga saya ceritakan, barangkali ada manfaatnya. Jika tidak ada manfaatnya pun, tidak masalah ya. Abaikan saja video ini, kalau ada manfaatnya ya, alhamdulillah, seperti itu ya, saudaraku. Jadi, untuk permasalahan atau... Um, pembahasan tentang sanksi nasi sebetulnya sangat lebar, sangat luas, sangat panjang, bahkan versinya uh, bermacam-macam, dan orang yang memahaminya pun pemahamannya akan berbeda-beda. Maka dari itu, saudaraku, kita hidup di akhir zaman ini bukan untuk berpecah belah, bukan untuk saling mengolok-olok, bukan saling menjatuhkan, bukan saling... Um, Mem mengedepankan egonya, namun marilah kita hidup di akhir zaman ini eling lan waspodo, ya sama-sama kita saling menasehati, saling berbagi. Ya. Ketika ada kesalahan cukup sampaikan kebenarannya saja, tanpa harus menyakiti atau melukai uh, hati saudara-saudara kita semuanya. Karena jiwa satria adalah jiwa yang luar biasa yang tidak mau untuk menyakiti hati orang lain bahkan ada um, sastra yang menyampaikan bahwa sangklinasih uh, satiropinit itu ngeluruk tanpa bolo ya menang tanpa ngasorake artinya berjuang maju sendiri tanpa harus uh, apa namanya menyeret orang lain tanpa harus mengorbankan orang lain ya. jadi maju kalau ada yang membantu silahkan, tidak pun silahkan. Intinya sangkinasi satu rupinit itu ketika berjuang maju dengan e, penuh keyakinan tanpa harus mengorbankan orang lain. Namun kalau memang ada orang lain yang diperjalankan juga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sama-sama berjuang itu tidak masalah. Artinya sangkinasi itu tidak toma e, sangkinasi itu tidak mengharap harus ada orang yang membantu. Namun, ketika Allah menghendaki atau memperjalankan orang untuk membantunya, nah, maka itu akan terjadi juga seperti itu, ya, saudaraku. Untuk video kali ini cukup sampai di sini karena durasi sudah panjang, bisa nanti sambung lagi. Kalau pas apa yang akan saya sampaikan masih saya ingat, ya. atau... Kalau memang ada waktu, saudaraku, ya. Jadi, nanti kadang-kadang, kalau ada waktu, namun apa yang mau saya sampaikan, kadang-kadang eh, yang seharusnya meneruskan, namun malah ganti judul, bisa jadi seperti itu. Jadi, baunya, saudaraku, kalau melihat konten-konten saya itu, jangan disamakan dengan orang lain, karena memang konten saya itu konten yang eh, amburadul, yang katakan saja ini konten eh, channel sampah cuman harapannya walaupun konten sampah tapi sampah yang bisa didaur ulang sehingga sampah itu bermanfaat saudaraku seperti itu ya. Cukup sama di sini untuk video kali ini mohon maaf atas segala kesalahannya dan apabila keterangan saya ini sangat-sangat salah maka mohon dimaklumi dan abaikan saja karena saya hanya menyampaikan apa yang muncul di dalam batin saya yang tentu saja salah atau bisa jadi benar. Demikian saya ucapkan terima kasih bagi saudara-saudaraku yang sudah hadir dan sudah menonton video ini, dan juga yang sudah membantu mengembangkan channel saya ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan bagi saudaraku yang belum silahkan untuk um, membantu mengembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, agar channel ini terus berkembang, saya pun semangat dalam menyampaikan. Um, Keterangan-keterangan yang mungkin saya ambil dari para sesepuh, para spiritualis, ataupun yang saya baca dari buku-buku, atau dari kitab-kitab, dan lain sebagainya, sehingga saya pahami dan saya sampaikan kembali agar menjadi tambahan bagi kita semuanya, sebagai referensi, ataupun tambahan pengetahuan, tambahan pengalaman, dan lain sebagainya. Jadi mohon maaf atas segala kesalahannya saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah waridowali na'asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu